Safiuddin Rodin merupakan pemain bola sepak profesional yang berasal dari Pulau Pinang. Bermain di posisi pertahanan, dia mula bermain secara profesional di dalam Piala Presiden dan kemudiannya diserapkan ke pasukan senior Pulau Pinang. Pernah bermain untuk pasukan Harimau Muda A, Perak, Kelantan dan sekarang ini kembali bermain semula untuk Pulau Pinang. Dia juga pernah mewakili negara untuk pasukan kebangsaan bawah 21 tahun. Hai, saya Rafidin Rudin. Saya sekarang kat rumah saya. Kalau nak tahu pasal saya, jom ikut saya. Lebih mesra dipanggil Along, Rafidin merupakan anak sulung di dalam keluarga. Merupakan anak jati Pulau Pinang, jom kita kenal siapa Muhammad Rafidin. Rafidin ni dia seorang as a defender. Dia seorang yang sangat susah untuk pemain attack tembus dia punya pertahanan tu lah, cara dia jaga benteng pertahanan tu. Saya tengok dia dia punya gameplay dia simple. Kalau dari segi attack, kalau pasukan dia menyerang, dia selalu overlap lah permainan dia. Saya berharap Rafidin menjadi seorang pemain yang sukses dalam karier dia dan menjadi pemain antarabangsa yang berjaya. Saya mengharap Penang bolehlah untuk menang dan haria Penang haria. Okay, yang pertama, Along ni dia baik, dia tak kedekut. Yang satu lagi, dia jenis orang yang tegas. Yang keempat, dia seorang yang cakap apa? Pemurah. Lepas tu, yang kelima ni dia enjoy dengan kami semua. Dari pandangan saya, Muhammad Rafiuddin ni dia seorang yang masa kecil-kecil dulu macam pemalu-pemalu sikit lah. Dia macam dia segan dengan orang apa semua kan. Tapi dah lagi dia buat sesuatu benda tu, dia buat sungguh-sungguh. Kalau dia nak dia pulun kan. Kalau dia main pun macam tu juga lah. Sampai waktu orang kata apa, waktu main tu main lah. Okay, dia ni penyayang, pemurah. Dia okey lah. Bukan saya sebagai mak nak puji dia. Tapi memang saya tengok dia dengan adik-adik pun dia tak kedekut. Dengan kawan-kawan pun dia tak berkira lah. Saya Muhammad Rafiuddin bin Rodin yang dibesarkan di Pulau Pinang, digelar sebagai Along dan pemain bola sepak profesional. Saya mula bermain bola sepak sebab saya minat main bola daripada kecil ni, memang duduk kat kampung main bola. Sebab tu sampai sekarang alhamdulillah. Dia memang daripada kecil dia memang minat bola. Lepas tu dah darjah 3 dia start dah bola. Bila dia start bola, kami dah nampak dia tu memang dah minat bola. Lepas tu dah darjah 4 kami hantar dia pergi kelab. Keluarga bagi saya dari semua segi lah. Dari segi sokongan moral. Lepas tu teman, hari-hari teman saya training dulu. Lepas tu duit ringgit semua. Ada satu hari masa tu kasut dia. Perahlah pakcik, perahlah. Kasut bola baru beli berapa ratus. Pakcik pergi bakar. Saya teriak depan-depan saya. Saya kata kat Along, Along, tengok kasut tu abang dah bakar. Kalau hang tak main sungguh-sungguh, hang tak tunjuk dengan apa, mungkin daripada start tu lah. Sampai sekarang alhamdulillah. Okay. Macam belakang saya ni kan, padang bola ni, kira daripada kecil lah. Daripada dia dah jauh 2, jauh 3, main sini lah. Saya pun kenal dia pasal main bola ni lah, yang boleh rapatkan dia apa semua kan. Mula dulu kalau kata padang ni dah penuh orang, kami nanti main kat rumah dia, kat tepi rumah dia tu. Ni padang yang kata lewat main tu, kira ayat hujan dah penuh lah semua kat sini kan, dia tak mahu nak balik lagi tu. Masa dah jauh 2, saya periksa dapat nombor 1. Masa tu saya start minta masuk bola. Dan ayah saya beli kat saya kasut bola. Dan start tu saya main serius untuk bola sepak. Saya mula serius. Saya mula sedar yang saya ni boleh main bola bila saya habis sekolah. Lepas tu saya main Piala Presiden. Lepas Piala Presiden, terus saya main Liga Super masa 2009. Lepas tu baru saya sedar yang saya ni boleh menjadi sumber pendapatan saya. Lepas tu sampailah dia dapat tawaran apa Harimau Muda. Alhamdulillah, orang kata apa, kita bangga lah kan. Tak sangka dalam ramai-ramai, anak saya yang terpilih. Bukan senang tau Along nak berjaya dalam bola ni. Banyak pengorbanan yang dia dah buat.
Ha, mari kita dengar apa yang Alun dah korbankan. Pengorbanan terbesar saya apabila saya tangguh belajar dekat kolej masa tahun 2009 tu sebab saya nak main bola. Saya tangguh sampai sekarang tangguh terus. Dia memang banyak pengorbanan dia terhadap makcik dengan adik-adik dia. Antara yang makcik tak lupa lah. Lepas dia kata tak formal, dia nak beli satu kereta ni sebagai kat mama. Yang itulah yang orang kata jasa dia. Saya dulu nak main bola ni sampai pernah kerja kedai pasu bunga lah. Angkat pasu yang besar ni kan, sebab nak cari duit lah. Dulu duit pun tak ada kan. Lepas tu nak cari memang susah lah dulu. Tapi okey lah. Dapat juga lah main bola kan. Alhamdulillah lah sampai sekarang. Sebagai main bola sepak profesional ni, biasalah kalau kena komen yang negatif-negatif tu macam kat Facebook, Twitter. Kalau macam tekanan sangat, saya balik jumpa family, member, nak release tension, banyak motivasikan diri. Saya banyak duduk kat kampung lah. Pasal komen-komen negatif tu ada saya dekat Facebook. Saya panas jugalah sebab dia mengata tu abang saya. Dan saya rasa benda tu ada yang kat atas, ada yang kat bawah. So biarkan dia orang nilah cakap apa yang dia nak. Lalu kalau macam Penang ni pun selalu orang komen ni main macam tai lah. Kan lembek lah, itulah, inilah. Lalu kalau kata komen-komen macam tu biasalah, sebagai player ni kita kena terima lah. Selalunya macam kadang kalau macam kalah game selalu saya, mak saya yang call saya kan, bagi tahu apa sabarlah, kalau menang kalah ni adat mainan, jangan sedih-sedih sangat. Selalu family lah akan call lah, mereka akan tenangkan saya. Bila setiap kali masuk ke stadium sebelum game, saya akan tengok crowd dan satu ya dalam kepala otak saya, main dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Bila kat atas padang ni, saya memang betul-betul fikir bola dengan fikir tim lah, untuk menang. Itu saja. Yang lain masa tu memang takkan fikir lah. Perbezaan sebelum selepas menjadi pemain profesional ni, saya pernah kena provoke sampai satu tahap tu player tu nak ajak saya gaduh lah. Tapi saya main bola dan kalau boleh anjing-anjingkan dia lah. Kan, tak payah layan dia, tak saya tak layan dia. Bila kalah game ni totally mesti akan frust, mesti akan down lah. Tapi bila balik tu kita kena fikir kita ada banyak game lagi. Next game kita boleh buat yang terbaik-terbaik dan banyak motivasi diri lah. Diri sendiri training push lagi. Macam tu lah. Selalu kalau macam tension, kalau game frust tu nak cara nak release, saya balik rumah, saya main PS, main snooker dengan kawan-kawan. Lepas tu lepak dengan family. Macam tu lah. Macam sembang-sembang, borak-borak dengan dia, tanya dia training macam mana, apa jadual dia, esok free ke apa, kita nak ajak keluar kan, macam tu lah. Tanya dia, macam kalau ada macam komen di Facebook apa semua tu, beritahu kat dia jangan ambil pot benda-benda macam ni kan. Biar orang nak kata apa, kata lah. Janji kita tumpukan perhatian kita kat dalam bidang bola sepak dia. Dan terus maju jaya sampai selama-lamanya lah. Alumni dah ada awet ke belum? Jom kita dengar alumni suka perempuan yang macam mana? Cantik ke? Comel ke? Pakai tudung ke? Ciri-ciri wanita pilihan saya ialah yang simple, comel dan yang pasti dia Islam lah. Itulah. Impian selain daripada menjadi pemain bola sepak dulu masa kecil-kecil, banyak pengaruh TV, bila besar nak jadi keluar man lah, sebab boleh tolong orang. Boleh tolong orang yang dalam kesusahan. Bila start remaja masa
form 3 tu saya dah start main bola. Dan masa tu memang saya tak fikir apa benda lain lah, saya fikir main bola je lah. Memang fokus untuk bola je lah. Hobi yang daripada kecil sampai sekarang yang saya suka memang main game lah. Daripada kecil sampai besar memang ada game lah. Starting dengan game tape, lepas tu sampai PS1, PS2, sekarang ni PS3. PS4 tak sempat beli. Rancangan saya dalam masa 5 tahun lagi, saya mempunyai isteri dan anak serta masih lagi aktif dalam bermain bola sepak seperti idola saya, Ranggit. Kata-kata semangat saya kepada adik-adik yang ingin bermain bola sepak secara profesional, haruslah berdisiplin, konsentrate 100% dalam training, sungguh-sungguh serta utamakan family. Anda semua dah tahu pasal saya, pasal family saya, pasal kehidupan seharian saya. Sekarang tiba masa untuk saya lepak dengan kawan-kawan saya. Assalamualaikum. Hello, geng. Haria Pining Haria. Itulah Rafidin Rodin, pemain bola sepak profesional. Jangan lupa saksikan di episod yang akan datang. Kami akan bawakan kepada anda pemain terbaik untuk anda kenali. Yang terbaik hanya di Kaki Bola Up Close and Personal. Dia dengar. Dia apa? Sombong. Dia tu lah. Dia jiwa macam tu lah. Tak apa, Encik. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Boleh, boleh. Okey, okey. Bagi training tu awal. Jangan lambat. 100% concentration. Jangan lawan cakap orang tua.